Bapak keinjam lara ke opo, lara ke opo. Larane kas dioperasi tapi bisa ngulang. Kalau mari-mari Pak Ji, bisa karena apa ya? Jiwane ya sembuh Pak Ji, minta pencerahan dari Pak Haji. Katanya dokter sakitnya apa? Pakai bahasa bebas. Kata dokter sakitnya apa? Bulan puasa wingi kas dioperasi, tapi semenjak kas dioperasi kesehatannya langsung stabil stabil Pak Ji. Operasi apa? Operasi usus buntu. Oh. Terkadang sering lamun, bingung. Itu namanya bukan penyakit usus buntu, penyakit kantong kering. Bukan Pak Ji. Maksudnya duitnya nggak pegang banyak. Enggak, kayaknya apa banyak pikiran apa seminggu sekali periksa, tapi nggak ada perubahan Pak Ji. Saya melihatnya kasihan, biar cepat sembuh. Oke. Istrinya masih ada apa enggak? Masih. Nah, buat para suami yang badannya ringkih, buat suami yang badannya loyo, buat suami yang lemes karena banyak pikiran, paksain suaminya kalau tidur dikelonin. Nah. Ya nanti saya ngomong sama mama sama bapak. Benar. Bisa gak ibunya ngelonin bapaknya kamu? Gak tahu. Syarat itu doa. Sambil dipeluk, dikelonin, tanpa sepengetahuan suami, tangan kirinya, jadi ngeloninnya tuh adanya begini. Nih, tangan kirinya, tangan kiri. Tangan kiri di atas. Tangan kirinya ditaruh di alat kelamin istrinya. Langsung dilaupin ke mukanya. Sembuh. Sembuh kalau bahasa berbesar waras. Mari, 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 9 kali satu selakangan itu kekuatannya 9. Mari, mari, mari. Pakai tangan kiri aja Pak. Harus pakai tangan kiri, tapi sambil dikelonin. Dikelonin satunya tangan kiri, mari, mari. Jadi keloninnya itu ada di tangan kanan. Sambil diselakangin mari, seperti mensuruh anak dari suruh. Orang Jawa di apa namanya dijemput ya. Nah nanti kalau pas siang hari pas mataharinya mau turun ya, berarti mau menjelang asar, paksain dicentongin dari ujung pala ke ujung kaki, satu kali centong 9 kali kerok, cari 7 centong. Itu obatnya. Bisa? Bisa insyaallah. Nah, terakhir pakai ilmu kandang bayi yang tadi, atas ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak yatim. Bapak saya, suami saya sembuh total tanpa kambuh lagi. Itu doa. Iya, Pak. Ada satu lagi, Pak.